Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Shalom. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat pagi juga bagi jemaat Pos Adiasa juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube GKI Citra Raya. Kita patut bersyukur jika di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada-Nya, untuk menyembah Dia, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu saya akan membacakan warta kita yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pukul 9, via onsite dan live streaming YouTube GKI, dengan tema, Sampaikanlah Berita Pertobatan dan Pengampunan. Yang berikutnya, untuk persembahan aksi puasa telah terkumpul dengan total nilai Rp24.327.000 dan akan diserahkan ke Yayasan Geria Kemanusiaan Indonesia Citra Raya untuk memperlengkapi kebutuhan perlengkapan dan izin operasional poligigi klinik penabur kasih. Majelis Jemaat berterima kasih atas partisipasi seluruh jemaat di dalam aksi puasa ini. Untuk berikutnya, telah dibuka beasiswa untuk SD, SMP, dan SMA untuk tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Jemaat yang memerlukan dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran atau menghubungi Diaken Emi atau Ibu Marta Siagian dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, anggota jemaat dan simpatisan tetap GKI Citra Raya, kemudian tidak mampu secara ekonomi, orang tua tidak merokok, dan beasiswa hanya dapat diberikan sampai dengan anak yang ketiga dalam satu keluarga, serta melampirkan fotokopi buku rapot tahun satu tahun ajaran terakhir. Pendaftaran dibuka mulai hari ini 15 Mei sampai dengan 19 Juni 2022. Untuk berikutnya, pelayanan kasih ke Panti Werdahana Pamulang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022. Bagi jemaat yang rindu memberikan bantuan dapat berupa pampers dewasa, susu untuk orang tua, sabun mandi, sabun pencuci pakaian, sabun pencuci alat makan, dan cairan pembersih lantaian. Bantuan dapat diserahkan melalui TU Gereja paling lambat hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022. Berikutnya, doa bersama menantikan hari Pentakosta akan dilakukan setiap hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 19 akan dilakukan secara onsite dan via Zoom. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan untuk berdoa bersama menantikan hari Pentakosta. Berikutnya dari Badan Pelayanan Pembinaan dan Pemuritan. Kelas katekisasi akan dilakukan pada hari ini, Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 12.15 dengan tema Memahami Makna Sakramen, dan minggu depan pada tanggal 22 Mei dengan tema Memahami Persekutuan di Dalam Gereja. Ini untuk anak-anak katekisasi kita yang sudah mendaftar dan memang sudah berjalan sampai hari ini. Kemudian untuk pemuritan akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022. Ini untuk gen yang kedua, generasi yang kedua dan pembimbing dengan tema Allah itu kasih dan Allah itu kudus. Kemudian untuk gen ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Mei via Zoom dengan tema Pelipat Gandaan Rohani bab 10. Dalam rangka pengkinian database seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citra Raya diharapkan dapat mengisi data link yang sudah ada dan mungkin sudah dibagikan via PKW masing-masing. Jika belum mendapatkannya, dapat menghubungi tata usaha gereja agar kita semua dapat mengisi data-data kita untuk keperluan database gereja kita. Berikutnya, dari Yayasan Geria Kemanusiaan Indonesia. Klinik Penabur Kasih akan membuka poli gigi mulai tanggal 17 Mei 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Setiap hari Selasa pukul 19 sampai dengan pukul 17 sampai dengan pukul 19 dan pada hari Sabtu pukul 15 sampai dengan 19. Adapun prosedur yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan pelayanan perawatan dari dokter gigi adalah pasien wajib mendaftarkan satu hari sebelumnya dengan cara menghubungi nomor telepon ke klinik penabur kasih
pada jam kerja klinik, yaitu jam 8 sampai jam 15. Selanjutnya untuk warta persembahan dapat dilihat di aplikasi GKI Citra Raya apabila ada kesalahan dalam menulis nama ataupun jumlah persembahan ataupun belum dipublikasikan, dapat menghubungi tata usaha gereja atau kepada majelis jemaat yang bertugas pada hari ini. Untuk jadwal kebaktian umum sepekan, persekutuan doa dan kegiatan lainnya selama sepekan dapat dilihat melalui warta jemaat yang telah dibagikan di aplikasi GKI Citra Raya. Bagi jemaat atau simpatisan yang akan mengikuti persekutuan atau kegiatan gereja via Zoom dan belum mendapatkan link Zoom-nya, dapat menghubungi tata usaha gereja. Yang terakhir, dengan sukacita kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GKI Citra Raya. Apakah pada hari ini ada di antara kita yang baru pertama kali hadir mengikuti bersama beribadah di sini? Jika ada, kami persilakan berdiri. Di tempat saya sudah memegang ada 4 nama yang baru mengikuti ibadah di kita. Yang pertama, Ibu Sarah Tamaria. Boleh berdiri, Ibu, jika ada di antara kita saat ini. Selamat datang, Ibu. Kemudian, Ibu Deborah Tri Putri. Selamat datang, Ibu. Selamat beribadah. Kemudian, Ibu Dina Sitompul. Selamat datang, Ibu. Yang terakhir, Ibu Elizabeth. Selamat datang, Nona ya, bukan Ibu ya, sorry. Dengan sukacita kami menyambut, jika memerlukan informasi dapat menghubungi majelis jemaat ataupun tata gereja. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online melalui live streaming GKI Citra Raya. Kami menyambut dengan sukacita. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita pujikan, mulia, mulia namanya. Bagi Yesus.
bahwa ibadah kita pada hari ini didasari oleh pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Sebagai ayat pembuka kita pada hari ini terambil dari Wahyu 21 ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jemaat terkasih, satu pekan sudah boleh kita lalui. Kita menyadari ketika kita menjalani kehidupan kita selama sepekan, banyak hal-hal yang kurang berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan kita. Bahkan kita mendukakan hati Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita menundukkan kepala kita merendahkan hati kita, kita mengakui segala dosa kita, dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Engkau yang telah mendengar setiap pengakuan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa, hidup kami jauh daripada kehendak-Mu. Jalan kami yang kami lalui, kami sering menjadikan keinginan hati kami menjadi pandu dalam hidup kami. Jalan kami serong, kami tidak memandang kepada-Mu ya Bapa. Perilaku kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ketidakpedulian kami akan sesama kami membuat kami menjadi orang yang egois. Kami mohon ampun padamu ya Bapa. Terkadang keserakahan, ketamakan, menguasai hati dan pikiran kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak baik, menghalalkan segala cara untuk menggapai segala keinginan, kesenangan hati kami sendiri. Ampuni kami Bapa atas ketidakbaikan hidup kami. Mampukan kami dan ingatkan kami ya Bapa, untuk dapat melawan keberdosaan dalam hidup kami, hingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada-Mu. Kami rindu Bapa untuk lebih baik di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan pengampunan kami Bapa, yang kami percayakan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Amin. Jemaat silakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita yang hari ini terambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih-Nya, kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Sebagai nyanyian syukur kita atas pengampunan dosa kita, dan untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita pujikan perintah baru. Beri padamu
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Tuhan, untuk duduk tenang di hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman. Hamba berdoa, Bapa, tolong hamba-Mu, tolong semua yang melayani dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, baik yang di ruangan gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Jaga hati kami, Bapa. Tolong kami supaya kami belajar menghargai kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap membaca dan belajar dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang setia membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di ruangan ibadah maupun yang di rumah, apa kabarnya? Aduh saudara, ini berapa ratus jiwa ya, tapi suaranya pagi. Saudara ada sukacita pagi hari ini? Kayaknya kita itu mesti begitu ya, mesti ada siaran ulangan begitu baru kita amin. Oh saudara, kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bisa menyembah Tuhan hari ini. Saya tidak akan pernah berhenti berkata kepada jemaat bahwa setiap kali kita bisa datang dalam ibadah itu anugerah saudara. Itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita rindu mencari Dia. Kalau boleh milih, enakan liburan tidur-tiduran saja ya. Tapi karena ini anugerah, maka kita ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Perikop Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, kalau saudara melihat dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Judul ini kelihatannya begitu ya, perikop ini hanya membicarakan perintah untuk mengasihi saja. Padahal kalau kita teliti membaca perikop ini, kita akan melihat ada tiga hal yang luar biasa dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama, pemberitahuan bahwa Anak Manusia akan dipermuliakan. Ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Lalu yang kedua, ucapan-ucapan Yesus terkait dengan perpisahannya dengan para murid. Itu ada di ayat 33. Perintah baru yang disampaikan kepada para murid adanya di ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Dan hari ini saudara, kita hanya fokus kepada ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Yesus memberikan perintah baru kepada para murid.
karena Yesus akan segera meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau boleh tanya begitu ya Saudara, mana yang lebih menyenangkan, dicintai atau mencintai? Saudara, mana yang lebih menyenangkan? Saudara dicintai atau saudara diminta untuk mencintai? Di rumah juga boleh jawab dalam hati ya. Yang di sini gimana? Dicintai. Ya, semua kita pasti. Oh enggak juga, pasti ada di sini yang sangat oke. Oh mencintai juga kok Bu, bukan cuma dicintai. Saudara, kita selalu ingin dicintai. Tetapi kita jarang berpikir bagaimana caranya kita belajar mencintai dengan baik. Saudara, saya mau katakan satu hal yang mungkin saudara akan kaget. Waktu kita berkata bahwa kita sangat mencintai, artinya kita tidak akan memberikan segala-galanya. Saudara kaget pastinya kan? Kalau bilang mencintai harusnya segala-galanya dong Bu. Oh saya akan berkata tidak. Kalau saudara benar-benar mencintai, saudara tidak memberikan segala-galanya, tetapi memberikan yang terbaik. Kalau segala-galanya belum tentu itu baik. Jadi hati-hati ya, jangan kita kejebak. Khususnya adik-adik yang muda, hati-hati ya saudara ya adik-adik terkasih. Jangan cepat terpancing, oh saya sangat mencintai, maka berikan segala-galanya, hati-hati sekali. Itu perlu digumuli, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Untuk belajar mencintai, kita perlu banyak berlatih. Ini juga mungkin saudara kaget, mencintai ya kok harus berlatih begitu ya. Main musik oke, nyanyi oke, liturgos oke, kita akan ada pembinaan begitu ya. Kok mencintai saja harus berlatih? Oh harus saudara. Mari kembali kita melihat amanat Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para muridnya dari ayat 34 dan ayat 35. Saya akan kembali membacakan dua ayat ini karena ini yang menjadi pembahasan kita di hari ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, love is verb. Saudara mungkin berpikir, aduh ini akan bicara tentang apa begitu ya, waktu melihat tema tadi. Mengasihi atau mencintai adalah sebuah kata kerja. Kalau cuma sampai di situ saudara juga akan bingung begitu ya. Secara sederhana dikatakan seperti ini, bisa juga diartikan seperti ini. Mengasihi atau mencintai itu sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, yang harus dilatih, yang harus diwujudkan, bukan cuma diomongkan. Maka itu yang Tuhan mau dari kita. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dan simpatisan GKI Citra Raya, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, ini yang Tuhan mau bagi kita, bagi saya, bagi saudara sekalian. Yang harus diperhatikan dari perintah ini adalah setiap pengikut Yesus diminta untuk bertindak aktif mewujudkan kasih. Artinya apa? Bersedia untuk mengasihi, bukan menuntut untuk dikasihi. Saudara, tapi lebih banyak kita menuntut diperhatikan bukan? Orang harus melakukan yang baik bagi kita, balik nanya kita sudah lakukan yang baik enggak ke orang lain? Minta disapa dengan ramah, kita sudah nyapa orang lain dengan ramah enggak? Minta didoakan, maaf saudara, kita sudah rajin mendoakan orang lain atau tidak? Dan kita perlu berubah, karena waktu kita bicara tentang kasih, waktu kita bicara tentang cinta, itu bukan cuma ucapan, tapi harus dikerjakan. Dan ini perintah dari Tuhan. Mengasihi harus merupakan ciri khas pengikut Kristus. Itu juga yang dikatakan di ayat tadi, bukan?
Minta maaf, bukan masalah kita pakai kalung salib atribut yang Kristen banget gitu ya. Kalung salibnya gede, antingnya gede salib, berat saudara. Gitu ya, kita jalannya kelihatan rendah hati banget, padahal tertunduk karena kalungnya berat. Bukan itu, silakan saja kalau saudara punya. Tapi yang paling mendasar, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana keadaan kita di depan orang. Apakah kita sungguh-sungguh menunjukkan saya murid Kristus? Dan ini perintah bagi kita. Kasih tanpa memandang kelompok, keanggotaan gereja, status sosial, pendidikan, dan macam-macam lagi yang kita tahu. Saudara kalau boleh jujur, waktu kita pengen ada kelompok gitu ya, kita pengen orang yang sama dengan kita bukan? Seleranya sama gitu kan? Kalau saya suka makan, cari yang suka makan. Kalau saya suka jalan-jalan, harus komunitasnya yang kayak gitu. Kalau enggak, jangan deh, enggak cocok jadi member kita. Ini bahaya sekali saudara. Saya mulai berpikir tatkala anak-anak Tuhan punya kelompok-kelompok dengan model seperti itu. Kapan dunia ini akan mengenal Kristus? Saudara, berapa banyak kita yang punya hati waktu melihat maaf orang-orang yang tersingkirkan. Waktu melihat orang-orang yang dipenjara, kita merasa mereka penjahat dan kita terlalu amat sangat baik. Maka tidak cocok dekatan dengan mereka. Saudara, kita perlu berubah. Sayang sekali kalau kita punya hati seperti itu. Kapan orang akan merasakan cinta kasih Yesus? Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur kita ada pelayanan dari GKI Citra Raya ke Panti Werda nanti. Saudara, dan ini sangat-sangat dibatasi karena kondisi orang tua ya. Jadi katanya hanya boleh 10 orang yang ada dalam chapel. Dalam ruangan ibadah, 10 orang. Orang tua semua mengikuti streaming dari kamar. Saya bilang, wow, kita aja kalau Zoom, berapa handphone aja di situ kita sudah kalang kabut begitu ya. Sudah mendengung, sudah sana-sini, enggak karu-karuan. Lalu ini sekian kamar, itu enggak tahu kabelnya kayak apa, saya ngebayanginnya aja udah pusing. Lah oma opa yang udah susah, tangannya aja mungkin udah gemetar untuk nyalain, matiin, lah gimana itu petugas-petugasnya? Tapi itu karena kasih saudara. Kerjaannya ribet, iya. Tapi supaya orang tua itu tetap merasakan kasih Tuhan. Dan tetap melihat bahwa mereka bukan orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya sangat rindu kehadiran GKI Citra Raya ke sana. Bukan karena kita mampu memberikan makanan atau kunjungan, tapi karena kita punya hati supaya orang tua itu percaya Tuhan itu ada dan hidup bagi dia. Ini yang perlu kita kerjakan saat ini. Bukan cuma yang nyaman, saudara ya. Bukan cuma tempat yang enak, saudara ya. Baru kita mau. Kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Berapa banyak kita yang berpikir seperti itu? Saya aja susah kok bu, gak sempet lah, gak sanggup lah. Saya juga lagi masih butuh banyak. Saya gak punya waktu. Saudara, waktu kita yang diberikan oleh Tuhan itu sama. Kenapa orang lain bisa? Kenapa saya enggak? Saudara, mari. Bapak Ibu, saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu, baik yang di ruangan ini maupun di rumah. Waktu melihat rangkaian-rangkaian jadwal ibadah yang begitu banyak, saudara kaget? Walah, tanggal 26 itu tanggal merah, kok ada ibadah ya? Saudara lupa ya Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kenapa lagi mesti ada doa setiap hari seperti itu? Mari Bapak Ibu kita ngebayangin bagaimana para murid tatkala masa-masa yang sangat menggelisahkan, menantikan janji Tuhan dan mereka harus berkumpul bersatu untuk punya iman yang kuat.
Bagaimana dengan kita saat ini? Saudara berdoa dari sekarang. Kami dari tim Pasca juga rada-rada ketir, saudara. Waktu kemarin menyusun itu juga berpikir, aduh, ada yang datang gak ya? Ini jam 7 pula. Aduh, gimana ya, gimana ya? Saudara, tapi saya punya satu kekuatan berkata bahwa ibadah-ibadah ini punya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menggerakkan umatnya untuk menyatukan hati kita, berdoa bagi negeri ini, bagi pelayanan kita, bagi orang-orang yang tersingkirkan, bagi bangsa dan negeri kita, bagi para misionaris dan banyak yang kita akan doakan setiap hari, saudara. Maka mari Bapak Ibu, siapkan waktu itu. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada dalam doa-doa seperti itu. Saya yang duluan pulang atau saudara? Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, saya itu sangat-sangat senang dengan kisah tentang lukisan tangan yang berdoa. Saya kira ini sangat-sangat dikenal sekali, Bapak Ibu mungkin punya juga gambar itu di rumah, walaupun memang pastinya bukan asli gitu saudara ya. Beli aja yang di print-print begitu, laminating atau bingkai lalu taruh, dan itu bagus sekali. Dan banyak penulis yang berusaha menerjemahkan dengan versi-versi yang mungkin kadang-kala juga agak berbeda. Tapi saya membaca yang ditulis oleh Daniel Sihombing dan itu sangat baik sekali mengisahkan tentang lukisan tangan yang berdoa. Sekitar tahun 1490 ada dua orang bersaudara yang muda, dua orang teman begitu ya, bersahabat yang muda jadi seusia KDM kita begitu saudara. Bernama Albrecht Dürer dan Franz Nickstein, saudara namanya saja susah disebutkan. Yang mereka berdua ini lagi berusaha keras untuk menjadi pelukis. Karena mereka bukan orang yang mampu secara ekonomi, maka mereka berdua bekerja untuk dapat membiayai sekolah seni yang sedang mereka ikuti. Dan pastinya itu tidak mudah, tidak murah. Karena untuk bayar uang sekolah lalu kehidupan mereka berdua juga harus dibiayai. Ternyata waktu mereka itu habis untuk bekerja, sedangkan penghasilan mereka pas-pasan. Jadi ini cukup sulit bagi mereka berdua. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan membuang undi. Siapa yang menang, dia sekolah duluan. Dia teruskan. Yang satu bekerja untuk membayar uang sekolah temannya dan juga biaya hidup mereka. Lalu ternyata yang memenangkan undian itu si Albrecht. Maka dia sekolah. Si Franz bekerja di pertambangan dekat lokasi mereka. Mereka sepakat setelah Albrecht berhasil sebagai pelukis, ia akan membantu Franz untuk belajar seni juga. Seperti dia. Albrecht ini bukan orang yang hanya punya talenta seni yang sangat hebat, tetapi dia juga seorang yang sangat jenius. Maka dia bisa menyelesaikan dengan baik dengan karya-karya lukisan yang sangat baik. Dan setelah dia berhasil, ia kembali ke desanya bertemu dengan sahabatnya yang sangat setia, yang sudah bekerja. Dan dia juga memenuhi janjinya. Tetapi saudara, tidak seperti yang dia bayangkan. Waktu dia bertemu dengan Albrecht, dia begitu kaget sekali. Si Franz sudah membayar harga yang sangat mahal. Karena dengan dia bekerja begitu keras di tambang. Akhirnya jari-jari tangan dia menjadi bengkak dan kaku. Dan dia berkata kepada Albrecht, saya tidak mungkin untuk menjadi seorang pelukis. Tangan-tangan saya, jari-jari tangan saya kaku. Saya tidak mungkin memegang kuas untuk menorehkan garis di kanvas. Itu sudah tidak bisa.
Dan Albrecht merasa begitu sedih. Apa yang harus saya buat untuk temanku dengan harga yang terlalu mahal yang sudah dia berikan bagi saya. Dan saya begitu berhasil menjadi seorang seniman yang luar biasa. Karya-karya seni yang mahal dan dipuji-puji. Dan teman saya, Franz, tangannya hancur karena saya. Suatu hari, Albert datang untuk menemui temannya secara diam-diam. Waktu dia ke tempat Franz, dia begitu kaget. Franz sedang berlutut dan berusaha membawa dua telapak tangan yang kaku itu seperti gini. Saudara kalau melihat di grup WA kita, kita sering kirim itu bukan? Kalau kita mengaminkan doa atau kita berterima kasih, kita pasti posting itu. Kita kirim tangan yang berdoa itu. Dan dengan cepat, si Albert kaget karena dalam doa temannya itu kedengaran. Dia bersyukur untuk keberhasilan temannya. Walaupun dia sendiri sangat sulit harus mematikan semua kerinduan dia untuk menjadi seorang pelukis. Albrecht dengan cepat sekali dia langsung membuat sketsa dari kedua tangan temannya itu. Dan dengan cepat juga dia boleh menyelesaikan, menggarap lukisan itu dengan sangat baik dan memberikan judul kepada lukisannya, Tangan yang Berdoa. Saudara, tangan yang berdoa yang menyimbolkan kasih, pengorbanan, kerja keras, dan persembahan cinta yang tulus, yang rela berkorban. Saudara, waktu kita berkata love is verb, apakah kita juga punya hati untuk bisa mengerjakan itu? Perlu diupayakan, perlu dilatih, bukan cuma diomongkan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kita sedang dipenjarakan dengan kekecewaan, sakit hati, kemarahan, kepahitan terhadap orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan kita, pasangan kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita. Kalau itu saja menjadi masalah, bagaimana dengan orang lain, saudara? Bapak, ibu, adik-adik yang kekasih, mari kita mulai berpikir hari ini. Bagaimana praktek kasih dalam kehidupan kita? Dan ini perintah, saudara. Ini amanat yang langsung diberikan oleh Tuhan. Kita perlu berubah. Saya bilang tadi, kita tidak tahu kita masih ketemu dalam ibadah yang sama atau tidak di bulan berikut, di tahun berikut. Kita tidak pernah tahu. Maka sekaranglah waktunya. Bukan nanti. Bukan besok. Bukan minggu depan aja, Bu. Oh, nanti aja. Oh, enggak, saudara. Urusan dengan Tuhan tidak pernah ada kata nanti. Urusannya saat ini. Karena kita tidak tahu, saudara. Saya tadi bilang kepada jemaat di kebaktian pertama, saya yang pulang duluan atau saudara. Jadi kita perlu siap. Apakah saat ini kita sungguh-sungguh mau serahkan semuanya kepada Tuhan dan meminta Tuhan tolong kita untuk bisa melakukan kasih kepada orang yang mungkin sangat mengecewakan kita, yang membuat kita sangat tidak nyaman, yang membuat kita marah sekali. Tapi ini ingat, saudara, inilah perintah, inilah amanat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka mari kita lakukan itu. Love is verb. Kita ambil waktu teduh. Amin.
atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Citra Raya, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Amaria Sahetapi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan membawa beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, hamba datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan ubahkan kami ya Bapa, supaya kami bukan cuma bicara kasih, tapi betul-betul ada praktek kasih dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, kami datang membawa saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan, bahkan ada beberapa yang dirawat di rumah sakit saat ini. Tuhan tolong mereka, berikan iman yang cukup, berikan kasih dan kekuatan yang besar dari keluarga yang mendampingi, supaya tidak tawar hati dan benar-benar percaya akan kuasa Allah dalam hidup keluarganya. Ya Tuhan, kami juga membawa semua persiapan pelayanan satu minggu ke depan. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami lakukan bukan cuma sekedar melakukan agenda gereja, tapi kami lakukan itu dengan kasih karena kami tahu Tuhan, Engkau terlalu mengasihi kami dan kami tidak akan pernah sanggup membalas cinta kasih-Mu. Tolong ya Tuhan, berikan kerinduan bagi anak-anak-Mu untuk terlibat dalam pelayanan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Para pemimpin di negeri ini dari pusat sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di negeri kami. Masalah politik yang ada semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihani negeri kami, berkati negeri kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan sukacita, biarlah dengan bertambah satu tahun usia mereka terus melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang baik. Rekan-rekan yang melayani hari ini, Tuhan balas cinta kasih, Tuhan berkati, dan Tuhan terus membuat mereka melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang setia kepada Engkau. Seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan jangan biarkan kami menyelesaikan ibadah ini tanpa punya tekad di hadapan Tuhan untuk hidup lebih baik bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, tiba bagi kita untuk membawa ungkapan syukur kita. Ayat mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, untuk amplop persembahan dapat ditaruh dalam sebuah wadah dan dikumpulkan dari minggu ke minggu, dan dapat diberikan ke gereja apabila telah mengikuti ibadah secara onsite, ataupun persembahan dapat diberikan melalui transfer bank atau QR code yang dimiliki oleh GKI Citra Raya. Untuk informasi nomor rekening persembahan dan QR code dapat dilihat pada warta jemaat pada hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri.
Kita akan pujikan, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Ya Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak atas rejeki, atas kesehatan, atas sukacita yang terus menghiasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tidak pernah putus Tuhan berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Pada hari ini, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami ya Bapak melalui persembahan. Kiranya Engkau yang melayakan dan mensucikan persembahan kami ini. Berikan juga hikmat bagi para anak-anak-Mu Tuhan yang dipercaya untuk mengelola persembahan kami ini Tuhan. Agar persembahan kami ini boleh dipakai melalui pelayanan gereja kami ini untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama di sekitar kami dan di tempat lainnya Bapak. Ajarkan kami juga Bapak untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kasih itu mudah sekali untuk diucapkan. Namun seringkali sangat sukar untuk kita ungkapkan ataupun kita lakukan. Karena kasih itu kental dengan pengorbanan, merasakan sakit, dan usaha untuk membahagiakan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk saling mengasihi dalam keseharian kita. Sebagai lagu pengutusan kita, kita pujikan, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa dua. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan guru, tapi yang baik sekali yang menolong kita. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.
Tuhan, baik yang ada di ruangan ibadah maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Minggu depan. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai.